Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Iksan 13. Oke. Video kali ini aku ingin unboxing lagi, yaitu ultrasonic aroma humidifier. Nah, ini barangnya. Ini aku beli online ya, guys. Ultrasonic aroma humidifier ya. Size 95 100 mm. Beratnya 130 gram. AC adapter DC 5 volt. Kabel panjangnya 1 meter. Water kapasitasnya 130 mili. Standar packaging, satu humidifier atau alatnya, satu USB kabel sama manual book atau buku panduan. Oke, langsung aja kita unboxing barang ini, ultrasonic aroma humidifier. Nah, ini isinya. Nah, ini kabel USB ya. Oh, cuma dapat kabel aja, guys. Nggak ada adaptornya. Ini apa ya? User manual atau buku panduan. Oke, ini alatnya. Wah, kecil ya, guys. Imut. Seperti apa ya modelnya? Kayak kelapa gitu ya. Kelapa utuh. Oke. Udah kosong, isinya cuma itu aja. Ternyata nggak dapat adaptornya. Jadi kita harus punya punya adaptor sendiri untuk mencoba ini, atau bisa pakai power bank, bisa. Oke, langsung aja kita coba buka. Oh, diputer guys, diputer kick gitu sampai bunyi. Nah, ini isinya ternyata. Ini yang bawah ini tempat airnya. Ini berukuran 130 mili ya, 130 mili. Ini mungkin untuk penyerapnya mungkin ya. Oh, kayak modelnya kapas. Kapas panjang itu loh, kayak rokok modelnya, batang rokok gitu loh, tapi ini kapas. Mungkin untuk penyerapannya air itu mungkin ya. Oke, langsung aja kita coba, nggak perlu lama-lama. Penasaran aku hasilnya ini. Coba kita isi air ya. Cukupnya aja. Saya nyoba. Langsung kita tutup. Nah, sampai klik. Oke. Ini langsung kita colokkan ke tempatnya ini, ke apa? Alatnya. Oke. Ini USB bisa kita pakai power bank atau adapter. Nah, aku coba pakai power bank sama adapter. Nih, boleh mana aja yang kalian suka. Kalau power bank pastinya ada kapasitas baterai juga kan. Kalau power bank habis, ini pasti akan mati. Tapi kalau ini pakai adapter nggak akan mati, kecuali kalau listriknya padam. Oh ya, ini alat ini kalau airnya itu habis, alat ini otomatis mati sendiri ya. Itu hanya info aja yang dapat aku berikan. Oke, sekarang kita coba ke power bank. Nah, cara menyalakan ini aja, hanya ditekan aja, nggak perlu ditekan, hanya di aja diklik. Oh, mana? Oh, ini. Nah, ini keluar asapnya ya, bisa dilihat ini asapnya keluar. Ini lampunya ada berbagai macam warna ya, pilihan warnanya. Nah, ini ada hijau, random warnanya. Oke, ini airnya sudah keluar kan, kelihatan. Nah, ini hasilnya. Nggak ada aroma apa-apa ya, karena aku pakai air putih biasa. Kecuali kalau kalian ingin mencoba alat ini tapi
dikasih apa itu aromaterapi atau liquidnya atau cairannya itu pasti harum. Ini cocok untuk harum ruangan atau apa ya, hiasan di ruangan kalian. Dikasih pewangi-wangi semakin enak, semakin bagus. Nah ini hasilnya. Ini murah guys, aku beli di online shop itu kemarin sekitar 45 sampai 50 ribu rupiah, terjangkau harganya. Nah ini kalau kita matikan, kita pencet sekali itu yang mati LED-nya aja atau lampunya, tapi alatnya masih nyala. Ini buktinya masih keluar asapnya. Oke, kita tekan sekali lagi. Nah alat ini mati. Oke, itu info yang aku berikan. Coba kita nyalakan lagi dari awal. Mana ya? Nah, ini langsung keluar asapnya. Beserta lampu LED-nya juga nyala. Oke, info-info itu aja yang dapat aku berikan kepada kalian semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir atau menonton video-videoku sebelum-sebelumnya. Untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, subscribe ya, subscribe itu gratis, like dan komen. Mungkin ada komen apa lagi, apa ya, komentar untuk aku mereview apa yang ingin kalian beli. Mungkin bisa aku nanti bisa akan review, insya Allah aku review. Oke, cukup video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di next video.